Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Semoga kalian semua diberi kesehatan, diperlancar rezekinya hari ini. Amin amin. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Juni 2020. Kali ini saya akan memberikan pengalaman saya buat kalian ya. Karena hari ini saya akan mengajukan klaim BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sostek. Jadi langsung saja ya, berkas yang perlu kalian persiapkan itu adalah yang pertama surat keterangan berhenti dari perusahaan ya, atau surat pengalaman kerja bahwa yang asli ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bawa KK ya, kartu keluarga yang asli. Kartu keluarga yang asli kalian bawa. Terus yang ketiga, kalian bawa KTP. KTP wajib kalian bawa yang asli ya. Selanjutnya kalian harus membawa kartu jam sostek. Oke, kartu jam sostek kalian bawa yang asli. Ini wajib ya, semua wajib ya. Selanjutnya kalian kalian harus punya buku tabungan. Karena nanti uang pencairannya itu akan ditransfer ke nomor rekening kalian. Nomor rekening nama kalian sendiri, jadi tidak boleh nomor rekening orang lain ya. Berkas-berkas tadi kalian fotokopi masing-masing 2 lembar. Kalian fotokopi masing-masing 2 lembar. Setelah itu tinggal kalian bawa ke kantor jam sostek atau kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke, nanti setelah sampai di kantor saya akan memvideo ya, bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya, nanti saya akan video. Karena di masa-masa pandemi ini ya, masih apa katanya sih, masih ya masih belum aman lah. Jadi nanti itu sistemnya itu kita tidak bertatap muka langsung sama petugas sana. Jadi pakai e-phone ya nanti ya. Oke, nanti kalian tonton saja videonya. Nanti saya akan video pas sampai sana. Oke. Saya sudah sampai ya di kantor jam sostek, kantor BPJS Ketenagakerjaan.
Oke, jadi seperti itu ya prosesnya tadi ya, sudah saya videokan. Jadi untuk sementara ini ya, prosesnya cukup, menurut saya cukup ya bagus lah. Karena masa-masa pandemi seperti ini ya, virus corona masih belum berakhir. Jadi di sana itu pakai komputer dan pakai earphone, jadi pakai aplikasi itu ya, semacam aplikasi. Oke, cukup sekian dari saya ya. Buat kalian yang mau mengurus jam sosteknya, mau mencairkan dana BPJS ketenagakerjaannya, kalian bisa datang langsung. Kalian pasti sudah tahu ya, tadi sudah saya sebutkan persyaratannya apa aja. Kalau boleh saya ulang ya, kalian bawa KTP, bawa KK, bawa buku rekening atau buku tabungan ya, bawa kartu jam sosteknya, semuanya asli. Tinggal kalian fotokopi masing-masing 2 lembar. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Salam satu aspal.